Assalamualaikum, salam sejahtera. Gaddafi Musli, My Metro TV bersiaran kembali dalam kalender jenayah My Metro TV di mana kami akan membawakan ringkasan jenayah sepanjang minggu lalu. Pandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Itu yang berlaku ke atas dua peragut yang sering mencari mangsa di sekitar ibu kota pada awal pagi. Namun akhirnya tumpas apabila gagal dalam cubaan meragut seorang wanita dan akhirnya dicekup polis dalam satu kejadian di Jalan Sultan Ismail baru-baru ini. Dalam kejadian jam 5 pagi itu, mangsa seorang penuntut institusi pengajian tinggi melintas jalan di stesen minyak di Jalan Sultan Ismail sebelum dua lelaki yang menunggang motosikal meragut begnya. Mangsa cuba melawan dan enggan melepaskan beg tangannya menyebabkan dia diheret lebih 50 meter hingga cedera di tangan dan kaki. Suspek dikejar 5 km hingga ke Jalan Kucing sebelum ditahan polis. Siasatan lanjut mendapati kedua-dua suspek yang berusia 20 dan 23 tahun itu disyaki terbabit 4 kes ragut sebelum ini dan ketika disoal siasat, kedua-duanya memberikan alasan tidak mempunyai wang serta pekerjaan kerana baru menamatkan pengajian di kolej swasta. Sebelum kau kena tangkap ni, berapa kali dah kau buat kejadian ragut? Saya dah 4 kali. Okey, kau buat bersama dengan kawan kau ni? Tak, bukan dia bang. Ha, bersama kawan lain? Kawan satu kolej dulu bang. Okey, kau biasa kena tangkap sebelum ni? Tak pernah bang. Ini pengajaran buat saya bang. Ini first time kena tangkap lah? First time bang, pengajaran. Apa tujuan kau meragut ni? Sebab saya tak ada duit sangat bang. Kenapa kau tak kerja? Saya tak kerja sebab saya baru habis belajar bang. Dalam proses nak kerja. Hai, umur kau 20 tahun takkan tak habis kerja? Baru je habis belajar bang. Kau belajar di mana? Degi. Kau ambil jurusan apa? Jurusan teknisyen elektrik. Dua kali dengan dia. Sebelum ni buat di mana? Bukit Bintang lah. Bukit Bintang? Ha. Berapa banyak kau dapat hasil pada ragut ni? Tak banyak orang, insek je. Itu saja. Ya, dia benda ni kan tak tahu sekali imbas dia jalan dia tengok. Buat. Ha, tell member, member kata nak buat, boleh buat. Habis hasil yang kau ragut tu kau buat apa? Hasil yang macam tu dia jual bang. Jual? Ha. Duit tu buat apa? Di isi minyak bang. Kau kena dadah barang tak? Kena dadah ke apa-apa? Kau beli dadah ke tak? Tak ada. Betul? Betul semua. Sungguh kejam dan tidak berperi kemanusiaan apabila seorang remaja berusia 19 tahun tergamak mencampak bayinya yang baru lahir dari tingkat 2 sebuah flat di Selayang baru-baru ini. Orang ramai yang berada di kawasan kejadian terkejut apabila menemui mayat bayi berkenaan tertiarap di dalam longkang. Seorang remaja berumur 19 tahun bertindak kejam apabila mencampakkan mayat bayi perempuan dipercayai anaknya yang baru dilahirkan dari tingkat 2 sebuah flat di Taman Selayang Segar 2, Selayang Baru. Difahamkan bayi cukup sifat itu telah meninggal dunia akibat lemas sebelum ditemui dalam keadaan tertiarap dalam longkang. Dalam insiden 7.46 pagi itu, sepasukan anggota polis yang menerima maklumat penduduk mengenai penemuan mayat bayi itu bergegas ke tempat kejadian untuk menjalankan siasatan sebelum berjaya mengesan remaja terbabit yang sedang bersiap untuk ke tempat kerja. Remaja itu kemudiannya dibawa ke Hospital Selayang untuk pemeriksaan lanjut selepas mengaku bertanggungjawab mencampakkan mayat bayi berkenaan dari tingkat 2 kediaman itu. Yang dia orang yang telefon suruh balik ni, saya tak tahu pun. Tak tahu apa lah. Tak tahu apa pun. Sebab dia tidur kat ruang tamu. Oh, duduk satu rumah ke? Satu rumah. Cuma bilik penuh. Jadi, dia tidur kat ruang tamu lah dengan member yang lain. Okay, memang tak perasan lah dia. Memang kami tak suspek pun dia mengandung. Memang kami tak suspek pun dia buat baby apa pun.
Tapi tadi memang tanya dia tak nak kerja, dia sakit perut. Ha, dia tidur kat luar. Member yang seorang lagi tidur kat luar pun dah pergi kerja dah. Tapi dia orang kata memang semalam lagi tak tidur lah. Semalam dia? Semalam ha, yang dia tak tidur dia orang kata lah. Yang seorang lagi yang balik kerja pukul 1 tu. Tapi memang saya tak suspek lah dia mengandung sebab dia gemuk macam tu kan. Sementara itu, mayat bayi dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran dan membuang mayat secara sulit yang jika sabit kesalahan boleh dipenjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Pastikan anda terus melayari laman web hmetro.com.my dan memuat turun aplikasi iPad Haram Metro di App Store. Sebelum berpisah, saksikan visual operasi bersepadu membanteras kegiatan Mak Rempit dan jenayah Lumba Haram di Ibu Negara baru-baru ini. Saya Gaddafi Musli, jurukan Malaysia Rezwan dan Fairuz Anwar, My Metro TV.